Sementara itu, pemirsa, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adi Pala kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan berpartisipasi dalam Cilacap UMKM Expo 2024. Acara yang berlangsung di lapangan Krida Kabupaten Cilacap ini mengusung tema akselerasi pemberdayaan potensi daerah untuk Indonesia Emas yang digelar 15 hingga 19 Mei 2024. Kita lagi berada di pembukaan Cilacap Expo 2024 berlangsung di lapangan Krida Nusantara Cilacap Utara. Dibuka langsung oleh Ruli Nurianto, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro bersama Awaludin Muri PJ Bupati Cilacap. Dalam pembukaan tersebut turut hadir pula Kepala Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto, jajaran Forkopimda Cilacap dan berbagai stakeholder Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini, Ruli Nurianto dan Awaludin Muri mengunjungi stand dari PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adi Pala yang menampilkan berbagai produk unggulan dari mitra binaan PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adi Pala. Produk yang ditampilkan berupa kriya batik dari batik seloka, makanan olahan seperti bawang goreng, egg roll, seriping pisang, serta beragam produk UMKM lainnya yang diproduksi oleh kelompok wanita tani atau KWT Sekar Kamboja, Sida Megar, dan Mugi Lestari dari Kecamatan Adi Pala. PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adi Pala mempresentasikan operasional bisnis penyediaan energi listrik dan mempresentasikan peningkatan perekonomian lokal melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSLP melalui pemberdayaan UMKM. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran dan promosi produk-produk daerah, serta memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap. Gelaran Cilacap UMKM Expo 2024 ini dapat menjadi ajang yang efektif untuk mempertemukan para pelaku UMKM dengan konsumen dan investor potensial, serta memberikan dorongan bagi kemajuan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha lokal diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari Cilacap, Ramyana, Banyumas TV melaporkan.